Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel Nurdin Aja. Kegiatan pada siang hari ini adalah pemberian batu bata pengganti Pasir Malang, karena kita di sini jauh dari Pasir Malang. Pemberian batu bata ini kita hancurkan, kita siapkan batu batanya, kita tumbuk, dan nanti hasilnya seperti ini. Ikuti kegiatan kita pada proses pemberian batu bata. Kita hancurkan beberapa blok sesuai kebutuhan saja. Kalau sudah hancur batu batanya, kita persiapkan pot atau bonsai yang akan kita berikan batu bata pengganti Pasir Malang untuk mengurangi proses penguapan. Ini yang sudah kita beri batu bata di bonsai sisir yang kita dongkel, umurnya kisaran 2 bulan. Kita kurangi tanahnya apabila terlalu banyak. Ngeri
ya kita berikan batu bata secukupnya. Dan ini satu selesai, dua ya sudah selesai, tinggal berikutnya. Kita ke pot berikutnya. Kita seperti biasa kita kurangi tanahnya. Ini apa ini? Cetek. Ya kita terus berikan batu batanya secukupnya. Kita pilih yang agak kecil aja. Sudah dapat 3. 1 2 3. Kita ke pot berikutnya. Kita ke pot berikutnya. Pemberian batu bata. Deketin jom. Jom. Kenapa itu mas, mau dikasih bata? Agar mengurangi penguapan. Ya, ini bonsai pot keempat ya. Selanjutnya ke pot berikutnya. Ini bahan bonsai bungur ya. Ini hasil dongkelan kurang lebih 3 minggu. Kita beri batu bata. Alhamdulillah ini pot yang terakhir sudah ya. Ya, hasilnya sangat luar biasa. Jadi untuk membonsai itu tidak perlu mahal. Pengganti pasir malang cukup menggunakan batu bata. Ya. Terima kasih telah mengikuti kegiatan kita pada siang hari ini. Kita berjumpa lagi di kesempatan berikutnya. Salam bonsai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.